ini sebenarnya lumrah. Lumrah dalam artian memang ya kebiasaan orang-orang jahiliyah ya kayak begitu. Gitu ya kan. Jadi kalau di dalam Islam dikatakan man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa orang yang mengada-ada dalam agama Islam dalam urusan kami kata Nabi Muhammad, fahuwa raddun. Maka dia itu adalah orang yang tertolak. Jadi kita harus tahu nih kapasitasnya siapa yang berbicara. Emang siapa sih sebenarnya yang berbicara? Sebenarnya kan ada Ningsih Tinampi. Oh iya. Jadi Bu Ningsih Tinampi, pesan dari saya sih memang selagi ada usia, selagi ada umur, cobalah kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena begini, dari segi perspektif hukum konvensional maupun dari perspektif hukum agama, keduanya ini sama-sama punya dalam artian opini ya, hal yang seperti itu nggak bisa dibenarkan secara hukum maupun secara syariat. Melanggar. Iya, melanggar. Sekarang ada pasien datang ke Bu Ningsih, kemudian Bu Ningsih bilang bahwasannya opininya ini karena ada santet, ada guna-guna. Nah, kemudian orang tersebut bertanya, pasti bertanya dong, siapa sih sebenarnya yang nyantetin gitu, siapa sih yang guna-guna? Nanti Bu Ningsih kan bisa kasih, oh ciri-cirinya kayak gini, ciri-cirinya kayak gini. Dampaknya bisa kriminal. Kalau pasien itu ternyata apa sih, ambil jalan yang apa, ambil langkah yang nggak sesuai, ya kan, karena tuduhan dari Bu Ningsih tersebut bisa kriminal, bisa jadi rumahnya didatengin, kan begitu. Dampaknya ini sangat bahaya kalau kata saya. Jadi dampaknya itu sangat bahaya, enggak dibenarkan secara syariat. Bisa memanggil Rasul, bisa memanggil malaikat. Sekarang ngaku-ngaku bisa memanggil Rasul, nanti jangan-jangan kalau didiemin aja bisa memanggil Tuhan lagi. Itu yang bahaya. Jadi boleh saya katakan bahwa hal yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Alimul ghaibi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menampakkan hal yang gaib satu pun kepada siapapun. Illa man qada min rasul, kecuali kepada orang yang diridhoi dari Rasul, dari golongan Rasul. Jadi kalau boleh saya katakan kesimpulannya, ini jelas mengada-ada. Allah katakan demikian itu di dalam surah Al-Jin. Di dalam surah Al-Jin dikatakan demikian, bahwa yang mengetahui daripada hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak menampakkan hal yang gaib kepada siapapun. Illa man yattaba min rasul, kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan Rasul. Kemudian apabila dia bukan nabi, dia bukan rasul, memiliki ini, ada beberapa saksi memiliki apa ibaratnya, ada bukti lah, oh si fulan kiai ini, ulama ini punya kelebihan bisa menyembuhkan penyakit, itu dibenarkan secara Islam. Kalau dia tidak mengaku-ngaku, oh, bisa manggil rasul lah, bisa manggil malaikat lah, kan begitu. Tapi kalau mengobati dengan Al-Qur'an, ya kan, dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, itu dibenarkan. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang yang beriman ini, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dia memiliki rasa takut, rasa khawatir, dan juga tidak bersedih hati. Siapa yang disebut dengan wali-walinya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman dan juga dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi Bu Ningsih ini bagaimana? Kita mohon maaf, kita harus punya yang namanya sifat tawadhu. Tawadhu itu perlu. Rendah hati itu perlu. Yang kita merasa lebih baik daripada yang lain. Orang yang dekat sama Allah itu punya karakter, punya ciri-ciri, dia itu merasa rendah. Merasa rendah maksudnya rendah hati, tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya. Enggak mengaku seperti ini, seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Madhab, itu di dalam qaulnya beliau mengatakan, "Inni uhibbu sholihina wa lastu minhum." Aku cintanya dengan orang-orang soleh nih, kata Imam Syafi'i. "Wa lastu minhum." Iya. Walaupun aku itu bukan dari golongan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Padahal beliau orang soleh. Sekarang
boleh dikatakan wali Allah. Kita harus lihat juga kualifikasinya. Ningsih bilang, Ningsih Tinampi ini bilang bahwasannya saya ini gak pakai puasa, saya gak pakai wirid, saya gak paham agama. Jadi belum masuk ke kualifikasi yang lagi na'amanu wakan wiyataku, itu belum. Jadi saran saya seperti halnya Bu Ningsih Tinampi, bertobatlah. Maghfirah Allah, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas, lebih banyak ketimbang azabnya. Iya, karena hal demikian bisa indikasi ada orang yang belum paham agama, mengkultuskan Bu Ningsih ini jadi serba bisa, serba suci dan lain sebagainya. Jadi timbulnya adalah musyrik. Musyrik itu adalah salah satu dosa yang tidak pernah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Jadi begini, hal yang seperti ini udah jauh-jauh waktu Rasulullah mewanti-wanti umat, mengantisipasi bahwa saya zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman di mana umatku, nih kata Nabi, berlari dia dari ulama, dari kiai, dari ustadz dan ahli-ahli fikih. Larinya kemana? Ke orang-orang yang punya ilmu magic, yang mengakunya ini bisa supranatural. Dibawalah daripada kedok agama tersebut. Nabi bilang, ya ruju fi akhiriz zaman rijalun yaqtiluna dunya bid-din. Akan keluar nanti di akhir zaman dari seseorang yang mana mencari dunia dengan agama. Jadi secara perspektif hukum nasional dan secara perspektif hukum agama Islam, di dalam hukum nasional hal yang berbau gaib ini nggak bisa dijadikan landasan hukum. Apabila terjadi suatu perkara, orang-orang seperti dukun ini tidak bisa dijadikan sebagai saksi ahli. Karena saksi ahli di dalam hukum acara itu harus punya CV, ya kan? Harus punya kurikulum vitae-nya, biografinya itu bagaimana kan? Gitu, ya kan? Dasarnya itu nggak ada, dan secara hukum Islam nggak dibenarkan juga. MUI kita udah bilang hal yang kayak gini nggak benar. Ustaz, boleh nggak dibilang bahwa apa yang Bu Ningsih lakukan ini sebagai penistaan agama? Kalau dari perspektif hukum, memang di dalam pidananya ya penistaan agama. Kenapa bilang seperti itu? Karena dia sudah bawa-bawa Al-Quran, sudah bawa-bawa Rasul juga. Bisa itu dilaporkan. Makanya sebelum terjadi yang lebih parah lagi, dari MUI juga udah angkat bicara. Hal yang demikian itu nggak boleh dibenarkan. Kalau memang pure ingin alternatif, ya medis dalam artian di luar daripada pengobatan yang formal, artinya apa sih alternatif, ya kita harus bisa selektif juga gitu. Jadi saya rasa sih jangan berbalik dari kebohongan ini dengan agama. Jangan. Memang Rasulullah itu, siapa orang yang mimpi Rasulullah pasti itu adalah Rasulullah. Karena siapapun makhluk tidak bisa menyamai wujudnya Rasulullah. Yang jadi permasalahan begini, apabila seseorang mengaku benar atau enggak. Seumpama beliau mengaku mimpi Rasulullah, Rasulullah menyuruh dia. Seumpama ini, andai kata. Kemudian saya mengaku juga bisa mimpi ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah bilang sama saya, ini jangan ikuti orang ini, bagaimana? Nah, jadi pengakuan dalam artian, kalau memang ada orang yang mengaku bisa untuk bertemu dengan Rasulullah, jangan dipublikasi. Supaya Rasulullah kita mimpi Rasulullah berpesan untuk kita berdakwah di tempat demikian. Kita yang kita ikuti adalah perintahnya aja. Tapi untuk kita mengklaim kita sebarluaskan, kita publikasikan, oh ini bahwa saya ini habis ketemu, itu nggak perlu. Yang perlu itu adalah pesannya. Pesannya, jadi yang saya garis bawah adalah pesannya. Terakhir, dari saya, bisa nggak dilaporkan? Atau mungkin ada nggak yang merasa berhak untuk melaporkan? Oh, sangat-sangat. Terutama dari organisasi. Dari organisasi apa, dari NU atau dari Muhammadiyah, organisasi ormas Islam lainnya, kalau memang itu telah memenuhi unsur-unsur pidana penistaan agama, bisa dimasuki. Karena seakan-akan kayaknya melecehkan Rasulullah. Di mana ada orang yang mulia, orang yang agung, kita yang undang. Sekarang mohon maaf, presiden masih hidup. Kemudian presiden yang kita undang kemari, atau apa sih ibaratnya, bukan kita yang datang, bukan kita yang silaturahim. Itu kan berbalik jadinya. Seakan-akan orang yang ada di atas untuk turun ke bawah. Memang Rasulullah itu memang memiliki akhlak yang baik, akhlak bermoral baik, tapi jangan lupa kita sebagai umat yang ada di harus ada adab kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa sih, Ustaz, orang-orang tertentu yang bisa
dimimpikan oleh Rasulullah? Orang-orang tertentu yang bisa dimimpikan oleh Rasulullah adalah orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi memang dia dari kaum salihin, para wali bisa. Tapi bisa jadi juga dengan kehendak Allah orang yang jauh dari agama. Karena jalan dari Allah supaya orang tersebut bertobat untuk dapat hidayah, mimpi ketemu Rasulullah itu bisa. Yang jadi permasalahan ketika kita mimpi dengan Rasulullah, apakah harus kita publikasikannya ke orang-orang? Jangan sampai orang yang masih awam ini iya jadi salah persepsi, bahaya. Ini adalah permasalahan umat soalnya. Gitu, permasalahan umat. Oke, Tad, kalau terakhir dari saya, Tad, kalau yang saya bingung membedakan antara yang karomah dengan yang memang kalau udah paranormal kan biasanya udah jin ya, Tad, ya gitu kan, tapi emang aku karomah gitu, Tad. Jadi hal demikian begini, karomah itu adalah suatu kemuliaan dari asal bahasanya kan gitu. Tapi kita dapat apa sih? Kita dapat simpulkan bahwa karomah suatu kelebihan yang dimiliki oleh selain Nabi dan Rasul, diantaranya para orang-orang soleh. Kelebihan yang mana di dalam nalar pikiran kita itu tidak sampai untuk ke situ. Seperti halnya dulu ada seorang wali di Jakarta, dia datang ke Jakarta. Jakarta dalam keadaan gersang panas. Kemudian wali tersebut berdoa kepada Allah agar turun hujan. Seketika beliau berdoa, turun hujan. Nah, itu yang disebut dengan karomah. Dan orang yang memiliki karomah biasanya adalah orang-orang yang tawadhu. Gak pernah memproklamirkan dirinya ini sebagai dia, memviralkan, gak pernah. Biar Allah Subhanahu wa taala yang bantu jalannya untuk dia dikenal oleh masyarakat. Saya khawatir zaman ini udah bisa bilang katanya manggil malaikat, manggil rasul, lama-lama Tuhan dipanggil juga dengan kemauan dia. Bahaya ya kayak gitu. Oke, siap.